بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الثواب. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لجميع عباده الطيبين القادرين وأزواجه والعلماء المصنفين والفقهاء والمحدثين المفسرين. الإمام ابن حجر الأصقلاني الله يتوفى برحمة الموتى هديه. الفاتحة. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين. وعن ابن عباس الدندري عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بركات سيف ابن عباس man bermula orang marra lewat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah, di kuburan kota Madinah. Di kuburil Madinah, di kuburan kota Madinah. Fa'akbala, maka menghadap siapa Nabi alaihim pada mereka ahli kubur. Fa'akbala, maka menghadap siapa Nabi alaihim pada mereka ahli kubur. Biwajihi, dengan wajahnya Nabi. Biwajihi, dengan wajahnya Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi. Assalamualaikum. Assalamu, bermula rahmat keselamatan. Itu alaikum, atas kalian. Ya ahlal kuburi, wahai penduduk kubur. Ya ahlal kuburi, wahai penduduk kubur. Yaghfiru, mudah-mudahan mengampuni siapa Allahu Allah lana, bagi kami. Walakum, dan bagi kalian. Antum, bermula kalian. Antum bermula kalian itu salafuna, pendahulu kami. Itu salafuna, pendahulu kami. Itu salafuna, pendahulu kami. Wa nahnu, dan bermula kami. Itu bil athari, itu bil athari, dalam waktu berikutnya.
itu bil asari pada waktu berikutnya. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi? Waqala dan berkata siapa Tirmidzi? Hasanun, itu hadis hasan. Beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini. Yang pertama adalah anjuran mengucapkan salam kepada ahli kubur. Baik kita ini niat ziarah ataupun sekedar lewat tidak niat ziarah, itu tetap disunnahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur yang dilewati. Kenapa demikian? Karena ahli kubur itu hakikatnya mengetahui siapa orang yang sedang lewat, sehingga mengucapkan salam itu dianjurkan. Sehingga waktu ketika melewati kuburan itu tidak mubalir. Sama kalau kita bertemu dengan orang, disunatkan untuk mengawali dengan mengucapkan assalamualaikum. Begitu juga ketika orang melewati komplek pekuburan, juga disunatkan untuk mengucapkan salam. Baik mau menziarahi kuburan tersebut atau hanya sekedar lewat. Sekedar lewat pun tetap disunatkan untuk mengucapkan salam. Salam itu doa. Doa keselamatan. Ketika salam itu dianjurkan dan bahkan diawali pelaksanaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam itu sendiri isinya doa, dengan demikian maka anjuran mengucapkan salam kepada ahli kubur adalah dalil yang sangat kuat bahwa doanya orang yang masih hidup manfaat untuk orang yang sudah wafat. Kemudian yang kedua adalah anjuran untuk mendoakan kepada ahli kubur dengan doa maghfirah atau pengampunan. Jadi doa itu ternyata sesuatu yang sangat penting yang tidak hanya dibutuhkan oleh bagi orang yang hidup, akan tetapi juga bagi orang yang sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfirlana, ampunilah untuk kami, untuk siapa lagi, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami. Alladhina sabaquna, yang telah mendahului kami. Di doa, itu sangat manfaat, tidak hanya bagi orang hidup, tapi juga bagi orang yang sudah wafat. Sabakuna, kalau di dalam hadis ini, antum salafuna. Kalian adalah para pendahulu kami. Wa nahnu bil athar, kami nanti akan menyusul. Itu diucapkan dalam salamnya. Orang ketika melewati kuburan, tidak harus ziarah. Dalil hadis ini yang ketiga juga memberi hikmah kepada kita bahwa bacaan yang dibaca oleh orang yang hidup untuk orang yang mati itu sampai.
Doa sudah pasti. Akan tetapi, yang terjadi perbedaan pendapat antara ulama itu adalah mengenai bacaan Quran. Sekarang saya baca Quran. Sampai apa tidak pahalanya kepada mayit misalnya. Ya, mengenai bacaan Al-Quran itu adalah khilaf. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Imam Ahmad dan beberapa imam madhab yang lain berpendapat sampai. Dalam artian apa yang dibaca oleh seseorang bisa sampai pahalanya kepada mayit. Itu jika sekedar baca kemudian diniatkan. Saya baca Quran, saya niatkan pahalanya untuk fulan yang sudah wafat. Misalnya. Itu ada pendapat yang mengatakan tidak bisa sampai, ada yang mengatakan bisa sampai. Tapi jika akhir dari bacaan Quran tersebut ditambah dengan doa yang biasanya kita dengar, Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu ila akhirih, itu bila khilafin, tanpa ada khilaf, semua berpendapat pasti akan sampai pahalanya. Anna hadhil ad'iyata wa nahwaha nafi'atun lil mayyit bila khilaf. Mengenai doa dan semisalnya itu pasti sampai kepada mayit tanpa ada khilaf. Wa amma ghairaha min qira'atil Qur'an, sedangkan selain daripada doa seperti pembacaan Al-Qur'an, Asy-Syafi'i yaqul la yasilu dzalika ilaihi. Imam Syafi'i berpendapat tidak bisa sampai. Wa dhahaba Ahmad, dan berpendapatlah Imam Ahmad bin Hanbal, wa jama'atun minal ulama, dan sekumpulan besar para ulama, ila wusuli dzalika ilaihi, bahwa bacaan yang dibaca itu akan sampai kepada mayit. Bahkan tidak hanya bacaan Quran. Salat kita, kita hadiahkan kepada mayit, pahalanya akan sampai. Sedekah kita, pahalanya kita sampaikan untuk tujuannya untuk mayit, akan sampai. Haji kita, dan seterusnya. Dasar yang lain daripada itu adalah dalam sebuah riwayat, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, annahu kaifa yabirru abawaihi ba'da mautiha, ba'da mautihima. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menanyakan tentang kedua orang tuanya yang sudah wafat, tapi tetap ingin birrul walidain. Dalam kondisi orang tuanya sudah wafat, bisa apa tidak? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa. Caranya bagaimana? Bi ayyu shalliyalahuma ma'a salatihi wa yasumulahuma ma'a siyamihi. Puasa untuk kedua orang tuanya dibarengkan dengan puasanya, dan sholat untuk kedua orang tua dibarengkan dengan sholat. Bahkan dalam riwayat lain yang memperkuat pendapat bahwa bacaan itu bisa sampai kepada mayit, juga sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah yasin untuk orang-orang wafat kalian. Tidak usah ragu lagi dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa bacaan-bacaan yang dibaca oleh seseorang akan bisa sampai kepada orang yang sudah wafat jika dialamatkan atau disampaikan di dalam doanya. Menurut Imam Syafi'i. Menurut yang lain asal diniatkan bisa sampai.
Wa an Aisyata, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari Siti Aisyah, anha dari Siti Aisyah, qalat berkata siapa Aisyah, qalat berkata siapa Aisyah, qala bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, janganlah mencela siapa kalian al-amwata, akan orang-orang yang sudah mati. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka al-amwat, itu qad afdau, telah menunaikan, telah menemui, atau telah sampai. Itu qad afdau, telah sampai. Siapa amwat? Qad afdau, telah sampai siapa? Itu qad afdau, sungguh telah sampai siapa amwat? Ilama, pada sesuatu. Qaddamu, yang telah berbuat siapa mereka? Jadi orang yang sudah wafat itu tidak usah dicela. Karena andaikan dulu hidupnya tercela, di alam kubur sudah menemui tentang tercelanya. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa al-Bukhari, Imam Bukhari. Warawa, dan meriwayatkan siapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. An siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, anil Mughirah, dari al-Mughirah. Nahwahu, akan semisalnya lafaz hadis. Nafsahu, akan semisalnya lafaz hadis. Lakin akan tetapi, qala berkata siapa Tirmidzi, fatu'dhu, maka menyakiti siapa kalian al-ahya'a, akan orang-orang yang masih hidup. Jadi jangan mencela orang yang meninggal, karena kalau mencela mereka nanti bisa menyakiti orang yang masih hidup, mungkin bisa menyakiti keluarganya, mungkin bisa menyakiti orang-orang yang ada di dekatnya. Makanya membicarakan kejelekan mayit itu tidak dianjurkan. Bahkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang sahabat. Ketika didengarkan bahwa dalam setiap sholatnya selalu membaca surat Tabat Yada. Menceritakan tentang Abu Lahab. Sholat maghrib baca itu, sholat isya baca itu, sehingga sampailah berita itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, bagaimanapun adanya, bahwa Abu Lahab itu pamannya Nabi. Jadi kalau dijelek-jelekan sebagai keluarga juga merasa risih, walaupun memang sebenarnya seperti itu. Akan tetapi tidak perlu dicela, karena kalau memang selalu seperti itu hidupnya, memusuhi orang lain. Ketika kemudian meninggal, maka sudah merasakan dari apa yang diperbuat. Jadi tidak perlu kita cela. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan Al-Quran yang menceritakan tentang kejelekan kaum-kaum terdahulu? Apakah bisa dijadikan dalil bahwa kita ini boleh mencela mayitnya orang kafir misalnya? Perlu diketahui bahwa Al-Quran menyebutkan tentang cerita kejelekan daripada umat-umat terdahulu itu bukan
sebagai pencelaan. Akan tetapi bentuk daripada menyampaikan kepada umat dan yang membacanya bahwa itu adalah ibrah. Ibrah itu artinya bisa diambil hikmah. Sehingga dengan diceritakannya kaum-kaum terdahulu tentang kejelekannya di dalam Al-Quran, berdampak kepada kita menghindari daripada kejelekan-kejelekan tersebut sehingga menjadi berbuat yang lebih baik. Jadi Al-Quran menceritakan bukan menjelek-jelekan, kan, tetapi dalam rangka untuk diambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinata. فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال kul ahya'a rau jama'atan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka hatan fit taqwa wa tuhal umri bi husnil amali wa rizqan wasi'a لا تعذبنا عليه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
Bismillahirrahmanirrahim. ما قرأناه وما درسناه أن تعرض لنا وأن ترده علينا عند حاجاتنا إليه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء مع السلامة والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.